Assalamualaikum, lo buat lo hidup semua dan lo balik lagi dan lo lihat teman-teman dapat kiriman lo lihat dari GM-nya SSR opsional karakter tentunya di game Mini Heroes Summoner War-nya lagi teman-teman. Kita klaim dulu aja sekaligus ini hadiah harian juga. Oh, gak bisa diklaim bersama deh ya. Oh, kita klaim sendiri deh. Wah, boy. Gratis, men. Gokil. Gokil, 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 gokil lah. Nice lah ya. Thank you bagi game. Ini tuh apa sih? Some buff have indirection the description. Oh, ada perbaikan gitu ya. Oke lah. Oh, ada perbaikan. Gak tahu sih bug atau apa, tapi ada perbaikan dan dapat SSR opsional. Itu udah baik banget, teman-teman. Kita cek dulu untuk login hari ini. Ada total masuk. Boy, dapat lagi, men. Bos, hari ini 2, guys. Ih, gila, hari ini 2, bro. Gokil. Last stand gue udah lolos ya. Stage 4, gue tinggal stage 5 sih. Nanti aja di offline gak gue lanjutin. Maksudnya dia sama aja kan? Sama aja, sama aja. Sama aja, teman-teman. Nanti di stage 5, oke lah. Nanti gue kelarin dulu aja, teman-teman. Di stage 5, ini mencari harta gue. Ini hari terakhir. Lu bisa lihat eventnya berapa jam lagi di situ. Mana? Tuh, 5 jam lagi, teman-teman. Dan gue udah ngumpulin 1400 berlian. Jadi gue bisa ngambil yang paling atas. Tukar. Gokil hari ini, bro. Wah, wah, gila nih hari ini gokil sih. Ini banyak banget, cow, hadiahnya, guys. Terus apa lagi? Udah ya. Gak ada lagi ya. Oke, 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 oke. Kita langsung bukain aja, teman-teman. Ini acara udah kelar kan? Oke, nanti tuh last stand gampang. Kita bukain dulu aja. Oh iya, gue mau pamer lagi. Kalau ini gue ubah lagi ya. Jadi line up gue ubah lagi. Kemarin tuh Shun Yu-nya ternyata salah, cowok. Bukan Shun Yu yang ini nih. Nih, bukan Shun Yu yang ini. Bukan, ternyata beda Shun Yu. Ternyata Shun Yu tuh namanya sama, cuman abjadnya beda nih, lu lihat ya. Para petinggi ya. Ini nomor 1 kalau gak salah pake deh. Nah ini, ini Shun Yu. Ini yang broken Shun Yu, teman-teman. Bukan yang ini, bukan yang gue punya. Yang gue punya namanya itu Shun Yu. Mirip sih, tapi beda. Beda ini Shun Yu. Yang tadi Shun Yu. Gimana bacanya? Namanya sama gitu. Pokoknya gitu deh. Yang OP itu yang itu, bukan yang gua ini. Beda, guys. Yang OP itu yang tadi yang gua gak punya ternyata, teman-teman. Jadi ya udahlah, kita klaim dulu aja, cuy. Langsung kita buka tadi hadiah-hadiah yang tadi kita dapat, teman-teman ya. Jadi makanya line up gua ubah lagi jadi Wotu lagi ya. Oke. Gua akan coba untuk equipment nih, apa ada titik merah, cuy? Oh, kombin. Oke, gua kombin dulu deh. Ini kalau gini sisanya diapain sih, cuy? Kalau udah, maksudnya udah full gini kan, gua udah full ungu ya. Semua karakter gue kan udah full ungu nih. Gue juga bingung sih buat apa lagi ya. Gue tuh lagi nungguin level, cuy. Di game ini tuh agak susah di levelnya ya. Agak susah banget, cuy. Nih, lu lihat. Tuh, gue gak bisa maju, cuy. Level 48. Bayangin, gue sekarang baru level 47. Bahkan ini nih, gue udah kelar dari pas level gue 46, bro. Gila loh, gue ada kecepatan 2 level, cuy. Artinya line up gue nih lumayan oke loh buat main story loh. Ini line up oke artinya, teman-teman ya, karena storynya aja itu bisa ngebalap level, bisa ngebalap apa ya, masih butuh 2 level lagi gitu. Gue jadi nunggu level ini agak ribet, dan juga malesnya gue itu udah mentok semua di ungu 9 tuh. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa advance, teman-teman, karena kalau mau ke advance itu harus kebuka stage 23. Sedangkan stage 23 nya yang tadi gue harus level 48, teman-teman. Jadi ya agak bingung juga nih buat nggak buang staminanya kemana tuh. Lihat, stamina gue banyak banget, cuy. Gue udah ngeburn juga, jadi tenang aja, gue udah ngebakar diamond. Ngebakar diamond buat beli stamina. Jadi paling stamina gue buang ke sini nih. Nih, ke dewa iblis ini nih, ke stage dewa iblis nih. Oke sih buat basmi-basmi gini tuh. Tuh kayak gitu. Buat event buat fitur ini aja dah, gitu doang. Kagak ada, karena nggak ada lagi, cuy. Nggak ada lagi, teman-teman, karena nggak ada lagi, guys. Gak ada lagi stage elite pun sampai situ doang. Belum maju lagi gue. Tuh, masih nanti gue terus-terusin. Jadi gue bingung nih nyepen stamina kemana. Itu dia, makanya besok kalau udah 48 baru enak tuh gue nyepen staminanya. Enak buat naikin material warna emas. Nah itu udah enak, teman-teman. Nah ini kita open dulu aja.
itu gue pengen yang gunung dong. Gue lagi naikin yang itu, yang pasir, teman-teman. Wah bro, bro lu lihat bro, 343 men. Wah gokil bro, ini gue SS dulu ya guys ya. Wah guys ini gila bro, 300 lu bisa buka berapa kali men? Bisa buka 4 SSR coy, bisa buka 4 men, 4, bayangkan 4 SSR opsional. Ois, kita lebih baik gacanya dulu, nanti kalau dapat baru pilih yang lain ya. Gue sih harapannya pengen Zhouyun ya, biar Zhouyun gue ke B5 nih ya. Gue otw ke B5 nih, bismillah, kita buka satu-satu teman-teman ya. Anjir, yang lagi diomongin bu Sun Yu. Bray, gimana nih bray? Dapat Sun Yu cuy. Yang dibilang lagi ada OP-OP-nya bro. Dapat guys, Sun Yu guys. Wah. Wah, anjir bingung gua. Cuy, dapat cuy, gimana cuy? Sun Yu nih. Hah? Bro, gimana nih bro? Dapat ini. Ketik deh di kolom komentar kira-kira gua ganti siapa buat masukin Sun Yu ya. Line up gua begini. Nih. Ya, line up gua begini. Pilihannya gini. Buang Liu Bei atau buang Huo Tu. Ketik di kolom komentar, karena kalau buang Huo Tu kayak sayang gitu loh. Huo Tu ini gue udah mau B5 loh, mau OTW B5 ya. Huo Tu gue mau buat OTW B5. Liu Bei, ini Liu Bei udah bintang 4, jadi kayak sayang-sayang dibuang gitu loh. Cuman anjir gue bingung cuy, sumpah. Ketik ya, Sun Yu kira-kira ganti siapa guys. Kita buka lagi cuy, buka lagi satu ya. Teori Zhouyun. Anjir hoki juga teori Zhouyun cuy. Zhouyun, bismillah. Aduh, sucu lagi. Gak butuh sucu guys. Ganti deh. Coba teori Kaisar Xian. Oh iya, gue juga butuh Kaisar Xian, kocak. Kaisar Xian, bismillah Kaisar Xian. Wah, beda. Ini Sun Yu, beda. Yang gak kepake. Kalau itu yang kepake sih langsung bintang plus cok. Please, Kaisar Xian yuk, bismillah. Aduh anjir coy, yang kagak kepake lagi bray. Coy, kalau gak kepake gini SSR buat apa ya? Banyak banget loh. Ini baru milih ya. Gue kayaknya Kaisar Xian dulu deh. Kaisar Xian sumpah umurnya tuh panjang banget cuy. Kaisar Xian. Satu-satu dulu satu. Kita upgrade Kaisar Xian dulu ya. Satu lagi bingung sih mau naikin siapa sih. Ini udah OTW B5 belum? Wah masih jauh cuy. Kaisar Xian dulu ya. Semuanya. Oke okay, nice. Upstar. Kaisar Xian OP. Sumpah OP. Ini udah mau OTW. Ini mau OTW B5. Jadi tenang aja. Ini apa sih? Oh kasih itu nanti aja deh. Offline. Gak usah gue ini ya. Oke okay, satu lagi cuy ya. Satu lagi buat siapa cuy? Ketik di kolom komentar. Teman-teman yang paling worth it ya. Semoga aja di gacha kali ini gue dapat Sun Yu sih. Aduh tadi kalau dapat Sun Yu yang gue pengen sih broken guys ya. Kita gacha dulu guys. Satu guys. Oke okay. Tadi emang dapet tiket ini. Nih, lo lihat kupon gue 13. Beli dulu. Yang diskon beli dulu hari ini. Oke okay. Udah dibeli, bismillah. Di sini sih bisa dapat Zhouyun ya. Zhouyun sama Zhang Fei ya. Please jangan Liu Bei lagi. Liu Bei kayaknya mungkin akan gue buang nih cuy. Please Zhouyun. Bismillah 10 kali. Mas. Nice mas. Anjir cok pangtong guys. Support lagi cok. Wah gila nih akun kagak mau dupe guys. Wah gila men. Pala gue pusing cok. Wah sumpah nih akun gue kagak mau dupe cuy. Kagak mau naik bintang cok. Wah pusing ini mah. Gacha 10 di sini deh, mas. Wah berat guys. Wah nggak dikasih bro, bener. Wah puyeng pala gue cuy. Dapatnya malah pangtong. Ada ini nggak? Ah nice, dapat fat. Oke okay, nice, at least dapat fat sih. Oh Kaisar Xian naik juga, nice. Dapat fat nggak? Oh Diao Chan, nice. Apa juga, nice banget. Oh nggak dapat fat ya? Nice, HP-nya naik, dapat fat. Oke okay lah, walaupun karakter nggak kepake, at least dapat fatnya ya.
Okay lah, gue seneng cuy. At least dapat fatnya ya, itu udah senang banget sih. Tinggal nyari Zhongge Liang tuh buat naikin. Ini juga butuh Zhongge Liang soalnya. Jadi kalau tadi dapat Zhongge Liang juga bagus sih. Okay lah. Berarti ini pilihan gue ya. Pilihan gue tinggal gini. Siapa yang akan dibuang untuk gantiin Shun Yu, teman-teman? Nih, untuk gantiin si Shun Yu ini. Nih, apakah Wotu begini? Hah. Atau Liu Bei? Hah, Liu Bei apa kasih cuy? Aduh, pakai nge-lag segala lagi. Liu Bei kali ya. Liu Bei, Shun Yu sama Wotu. Hah, bagus yang mana cuy? Ketik di kolom komentar. Lu suka lu boleh like, gak suka boleh juga untuk di dislike. Dan jangan lupa untuk claim semua hadiah hari ini karena bagus-bagus banget semua teman-teman. Free opsional SSR Plus. Gua mau cabut, bye-bye. Teman-teman semua.